Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Bapran. Kali ini saya akan coba membuat sebuah antena HB9CV. Antena ini terdiri dari dua bagian, reflektor dan radiator. Oke, seperti ini gambarnya. Ini rumusnya. Oke, seperti itu. Untuk bahan yang harus dipersiapkan yaitu dua buah batang aluminium sepanjang 104,1 cm. Kita ukur 104 cm. Oke, dan satu lagi sepanjang 95,8 cm. Dan 5,8. Oke, sudah saya tandain. Dan pipa untuk boomnya sepanjang 26 cm ya. Ini udah saya bolongin satu, dua, 26 cm. Oke, lanjut kawat tembaga diameter 2 mm, panjang kurang lebih 40 cm. Konektor PL dan satu buah varco atau kondensator dengan ukuran 5 sampai 20 farad. Oke, untuk bahan segitu aja. Kita lanjut ke pengerjaan. Kita potong dulu pipa yang sudah kita tandai. Oke, satu lagi. Oke, selesai. Setelah itu kita pasang ke boomnya. Pertama yang 95,8 dulu. Ini kita bor.
Setelah gitu kita pasang yang bagian reflektornya bawah. Kita kasih paku ripet. Oke, sudah selesai. Lanjut kita ukur untuk bagian rival, kita ukur sepanjang 13 cm dan reflektor 14 cm. Ya. Oke. Yuk kita bolongin. Kita bentuk tembaga seperti ini. Kita kasih paku ripet. Seperti itu, kita bolongin satu lagi. Kita repeat. Oke. Saya sudah. Kita lanjut repeat konektor PL. Ini C-nya kita pasang. Oke.
Kita solder. Oke, sudah selesai. Seperti ini. Ini kapasitornya. Antena sudah terpasang seperti ini. Oke. Kurang lebih 2,5 meter. Daya receive-nya sangat baik. Oke, kita coba tes dengan analyzer. SWR 1:1 kali hambatan 52 dan dB-nya -29,4, bermain di frekuensi 142.400. Lihat ke atas. Satu banding satu empat. Di 144, 1:1,3. Oke. Oke, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.